Dilihat, diraba, diterawang. Selanjutnya itu dengan cara dikenali dengan dilihat, diraba, dan terawang. Selanjutnya itu harus di setelah kita dapatin, setelah kita kenali harus dirawat, ya. Nih, dirawat dengan 5J, ya. Ini 5J. Mbak Aura, boleh dong kasih tepuk tangan buat Mbak Aura. Nah. Jadi nah itu dipajang itu hubungannya bagaimana? Nah selain itu juga bahas mengenai manfaat dari kursi aja ya, jadi mempermudah terus mempercepat dan kira-kira. Semua itu akan aman ke bawahnya, rekeningnya. Jadi kalau dulu kita cuma ngurus nama doang, oke? Sama ya mbak, dan kirim, oke? Jadi sekarang langsung dihati-hati dua kali. Namanya iya, bawahnya juga iya. Yang jelas, kris ini sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM, kayak teman-teman semua di sini, dari mulai menjaga keamanan dari teman-teman. Melakukan pembayaran pokok itu harus dipertimbangkan. Kemudian sektor yang ketiga dulu deh, industri keuangan non bank, ya ini less complicated dibandingkan semuanya. Industri keuangan non bank sudah banyak persentuhan, ada asuransi, ya ada yang sudah punya produk asuransi dikhususkan untuk melakukan edukasi keuangan, edukasi dan perlindungan. Semua level masyarakat keuangan tentunya pada asuransi. Pertanyaannya ada memang BPJS ketenagakerjaan pegawai teman-teman. 6
5, 4, 3, 2, 1. Fauzan. Oke. Gimana setting kayak gini seru gak menurut kamu? Yang dibikin teman-teman, kita akan bawa motor dikasih satu-satu ya? Biasa, tinggal kaosnya jangan lupa ya pas yang ini. Honda dari aman. Tepuk tangan. Oke. Oke, nah teman-teman kita remas-remas. Ya, jangan pikiran aneh ya. Kita remas-remas ke atas, boleh. Di sini duta-duta semua ya. Oke, nanti ya dengan yang warm you. Saya baru pagi akan acara masih muda. Oke, tepuk tangan dong buat GJB. Oke. Siapa tahu ketemu di jalan sama teman-teman semua ya. Oke, perkenalkan. Oke. Oke, ya teman-teman di apa mau buka ini besok pagi ditunggu. Nanti ketemu. Ya, ada apa aja? Ya. Bukan. Kau siap ya? Ada yang suka tangan kamu? Atau apa macam tu? Suatu pemerintah Indonesia dan berkantor dia cuma pakai kaos oblong dulu apa dia dari itu pemerintah ya kan. Tapi kalau kita mau menghadap sama yang maha kuasa.
Akbar.